Orang yang tahu
dan makan dan ini bahwa tidak ada yang mampu melakukan kecuali Allah. Kemarin di Rahman ya, bagian Taufik, Taufik 2. Yang keenam termasuk hal yang sangat penting adalah menjauhkan orang Islam dari lingkungan orang-orang musyrik agar tidak menjadi seperti mereka walaupun dia belum melakukan perbuatan syirik. Pergaulan lingkungan berpengaruh yang mengajarkan kepada kita menjauhkan sesuatu yang berbau dengan orang-orang yang baik, mencari lingkungan yang baik. Kita harus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengingatkan kepada kita bahwa
ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, yakin kepada apa yang diperintahkan. Yang ketiga, membenarkan semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ini kita berikan hal-hal yang dapat membatalkan syahadat yang boleh diperintahkan. Sebab kalau tidak, nanti syahadat yang diperintahkan sendiri tidak beriman. Yang ke-10, seseorang terhadap termasuk ahli bidat, tapi dia tidak tahu pengertian syahadat yang sebenarnya. Apa dia memahami namun tidak mengamalkannya. Ya. Seseorang terhadap termasuk ahli bidat, tetapi dia tidak tahu pengertian syahadat yang sebenarnya. Apa dia tidak memahami namun tidak mengamalkannya. Jadi dalam ini yang kita yang dijawab sudah dijawab oleh muafin jawab dari yang kemudian ke 11, peringatan akan pentingnya sistem pengajaran dengan bentar pertama waktu kedua ibadah ibadah besar orang sholat. Setelah itu puasa dan seterusnya jasa juga disebutkan oleh waktu dalam wasiat beliau atau pesan beliau kepada Imam Sinjata semuanya bertahap satu per satu. Yang kedua, yaitu dengan dasi awal dari kita yang sangat penting kemudian yang penting dan itu seterusnya. 13, salah satu sasaran pembelajaran mereka adalah orang fakir. Tuh, Fadumi, Tuh, Fadumi. Atau pada semasa ini membuat beberapa orang yang berbahaya dan terhadap orang akhir seorang ini. Dan maka kewajiban orang yang berilmu adalah menjelaskan tentang sesuatu yang masih dilakukan oleh orang yang belajar. Kewajiban orang yang berilmu adalah menjelaskan tentang sesuatu yang masih dilakukan. Yang awalnya kata, hanya ma'alim, kalau berilmu, orang belajar. Orang berilmu menjelaskan menangkan. Kemudian yang kelima, dilarang mengambil tarikh yang terbaik dalam tarikh zakat. Ini penting untuk kita tahu bahwa zakat itu perbaikan dan sanggup itu menjadi zakat. Dan membuat zakat itu adalah kewajiban mengambil zakat itu dibangun kepada pemerintah. Di masyarakat ini zakat itu bukan diserahkan kepada individu, tapi diserahkan kepada kesadaran yang mau zakat dilaksanakan. Ya, yang apa-apa tidak seperti itu, tapi pemerintah yang mengambil dan pemerintah memaksa. Jadi serahkan kepada pemerintah zakat. Bersama dengan data pajak kita berusaha punya data data resmi, data kekayaan warganya, rakyat yang sudah kena wajib zakat diambil secara paksa. Ini yang dimana oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kita terima dulu orang mau bayar zakat. Tapi ini suatu kelompok banyak tidak itu ada banyak yang minta pertanyaan minta mencari kata kebutuhan jatah. Kalau kata kata demi Allah aku akan memerangi orang yang mencoba menggunakan antara korak dan jatah. Demi Allah aku akan memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan yang pernah ada keluarkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita
cerah pasti. Mau dapat cerah. Terbalik juga. Dapat cerah jadi dapat apa namanya masjid yang nanti itu sebagai amal. Ya. Orang nanti cerah pasti itu kemudian apa namanya sudah tidak boleh lagi. Nah yang nanti juga yang kita terkait sudah. Nah jadi begini mbak pertama kali tentang amal ini penting. Yang pertanyaan pertama yang kita tanyakan, tapi yang kita perjelas statusnya adalah masjid, apakah masjid itu atau pengurus masjid bisa disebut sebagai ahli zakat? Ketemuan amil adalah salah satu bagian daripada delapan bagian ya. Mustahil diambil zakat. Amil itu adalah salah satu daripada delapan bagian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya siapa amil itu? Apakah masjid atau musala? Menurut masjid musala di kita di bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan atau di masjid itu bisa disebut amil. Kalau kita menemukan itu, kita ikuti ya. Kalau kita ikuti, itu sunnah sekali. Yang disebut amil itu adalah satu lembaga atau badan yang dibentuk oleh pemerintah badan resmi oleh pemerintah dibentuk untuk menentukan atau sekarang saya tanya bagaimana kita atau langgar-langgar kita itu sudah memberikan gak untuk mau terima zakat? Ada SK-nya gak? Kalau tidak ada, tidak boleh disebut amal dan cuma ngumpulnya aja ya. Sama saja saya orang-orang saya Pak, minta tolong bagikannya saya apa namanya repot untuk kembali badan atau tim ya, lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalakan menerima dan menyalakan mereka itu apa ini. Jadi kalau dia tidak termasuk amil, tidak boleh diambil. Saya mampu nih, saya termasuk orang mampu, orang kaya. Ada orang tutup, orang tutup aja apa tadi. Pak, saya tutup ini, tolong nantar tadi ini beras sama si ACP, saya kebetulan sibuk. Gitu aja. Boleh gak saya mampu, gak boleh, saya tetap usah sebagai apa. Miskin juga, ya, patut juga. Pengurutan gak ada, saya orang kaya. Saya bukan amin. Itu kalau begitu sudah. Nah, satu ini yang Pak Nurul tanyakan tadi, satu seperti ini dia amal atau enggak? Ini kalau yang berbuat amal itu baru mengeringkan. Terbalas lagi dengan hadis yang sangat kuat, yang Pak belum diserahkannya ayat kedua. Ini dia sudah kuat. Ya, ini berbuat ambil dekat aja yang penting ini dikasihkan harus stop ya harus stop ya jadi kalau dia itu bukan ahli dia gak boleh nanggur dia nanggur sebagai apa kalau dia bukan ahli gak boleh nanggur ya jadi kita gak bisa rapisan dulu pengambilannya gak boleh ya gak bisa dulu aja. Cuma kita tegur, tapi cuma apakah harus dihabiskan? Maksudnya ini bilang kalau itu salah maksimal. Harus habis, tidak habis. Tapi kalau saya bangun yang sangat efektif, kok
untuk bagi muslim masih menyatakan nanti bagaimana mengatakan zakat putra sama dengan zakat biasa selama dia termasuk yang berapa itu boleh kalau namanya masuk itu masuk dan kebutuhan kebutuhan muslim itu masuk bahannya mbak bisa diundang yang bisa diundang dan para sahabatnya dengan sabar,
sebelumnya kita baca hadis tentang tawakal. Tawakal yaitu orang yang sudah minta diruqyah. Yang kedua itu kata Rasulullah dari Allah, aku akan serahkan bendera. Ini kan adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Dari sisi mana? Dari sisi mana, Pak? Kok perkataan dari Allah, aku akan serahkan bendera? Ini disebutkan penulis adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Jadi Allah akan nanti besok akan serangan bendera kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan juga mencintai Allah dan Rasulnya. Bukti kenabian Nabi di sini adalah tanda kenabian beliau adalah Nabi tahu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Itu pelajaran dia. Mau juga. Kau tahu ya? Ya. Kita harus mati. Kita nggak tahu si Aziz itu tidak terawalan ya. Kita tidak bisa. Kita tak berbaik sama kepada mudah-mudahan bulan yang menurut tempat boleh. Yang kedua, semua kedua matahari setelah menjudahi dalam kebetulan adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian. Itu juga mata kebetulan dan menjudah. Yeah.
ini dari yang ini ya. Nah, ini pertanyaan bisa jadi cuma masalahnya para musik aku itu nama jadi yang berangkat ke rumah jihad ke Palestina.
Cina lupa akan masjid dan beberapa tempat lain yaitu masjid ini sendiri. Bukan pemerintah. Kalau perintah biasanya pasukan kodamnya dikerjakan untuk berperang. Biasanya. Pasukan pertama kan kodamnya. Jadi kita tidak sekarang mengambil yang pasti, tapi nggak tahu mana.